Halo teman-teman semua, kali ini saya akan ngejelasin paket yang baru saya beli ya. Ini ada dua paket ya, paket yang pertama sama yang kedua. Yang pertama ini udah saya buka dan isinya udah nggak ada ya. Tinggal yang satunya lagi nih ya, ini coba kita buka hasilnya kayak gimana. Nah, ini paket smart plug dari Bardin ya. Kerennya ini dia bisa kontrol lewat Alexa, habis itu Google Assistant, HP Android, iOS, Tuya sama Siri. Mantap ya. Ini dia support sampai 16 ampere, berarti kurang lebih 10.000 juga dia masih bisa ya, 10.000 watt ya. 16 kali 220. Ya, banyaklah pokoknya. Ini speknya kayak gini nih ya. Dan barangnya mungil banget nih, kecil banget nih ya. Tapi manfaatnya ciamik banget buat teman-teman yang katakanlah saya lagi sibuk nih ya. Ada kerjaan di luar kota. Terus saya lupa nih, kalau colokannya itu masih nyolok nih ya, rice cooker misalnya. Mau saya matiin dari luar pun masih bisa nih, kerennya kayak gitu nih. Nah, ini produknya mungil banget ya, ini ukuran sekitar kurang lebih 5 atau 6 cm. Panjangnya sekitar 8 cm-an. Dan ini ada tombolnya nih. Bisa nyala, bisa mati. Udah gitu doang, nggak ada lagi. Terus akan kita coba pakai aplikasinya kira-kira kayak gimana. Oke, ini kita tes ya. Ada tombolnya di sini nih. Ini kalau misalnya kita matikan, ya device-nya bakal mati. Ini kalau kita nyalakan, device-nya bakal nyala. Contohnya kayak ini nih ya. Ini lagi kita tes ya pakai HP Oppo. Ini kita coba matikan. Ini mati ya. Dia langsung nggak nge-cas. Kita coba nyalakan, dia langsung auto charge. Nah, ini fitur yang kedua nih, ada switch-nya nih ya. Terus yang ketiga, kita bisa matikan dan nyalakan lewat jarak jauh nih. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini nih. Oke, jadi dengan aplikasi ini kita bisa ngontrol ya. Mau kita matikan atau kita nyalakan? Tuh, ya. Matikan, nyalakan. Cukup dengan switch ini. Terus kita juga bisa schedule dari sini. Maunya kayak gimana, jam sekian ini harus nyala, jam sekian ini harus mati. Ada pilihannya, ada kalkulasi, ada hitungan mundur, random. Ada lagi nih ya, electricity ya, ini kita masih belum tahu juga nih fungsinya buat apa. Kayak buat log data kalkulasi nih ya. Nah, ada juga overcharge switch nih. Nah, kayak gini nih. Oke, terima kasih, mantap.